Sabir, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan sekarang kita melanjut lagi main Minecraft Survival Aquatic. Hore. Yang mana sebentar lagi akan berubah menjadi Minecraft Survival 1.14 ya Sabir. Soalnya udah ada updatean baru nih yang menggoda iman. Jadi Sabir, seperti yang kalian lihat di belakang, rumahku udah mau hampir jadi Sabir. It takes so much time. Makanya kemarin gak upload-upload. Jadi tinggal bagian atasnya aja. Aduh, lelah sekali Sabir. Yaudah, mendingan sekarang kita langsung let's go. Aha, let's go. Nah Sabir, tau gak sih diriku hungry sekali ya. Dan kita gak punya stok makanan. Jadi kemarin kan kita habis nge-breeding Tartalina, right? Tau gak sih, aku sekalian ini deh Sabir share-sharein bulu domba ya. Halo. Dombanya imut banget sih, mukanya terlalu kawaii. Aku pikir ada sisa makanan gitu, nyata-nyata ada ya. Bertelur dong Sabir pada akhirnya si penyu-penyu laut yang ucul-uculnya. Nih, dia tuh bertelurnya di bawah. Di mana ya? Di sini apa di mana ya? Di sini gitu. Oke, nah itu dia. Duh. Tapi kita harus nunggu waktu yang lama banget sih. Ini aku juga ganti resource pack jadi faithful kalau nggak salah namanya. Ya itulah, karena ya udahlah ya, lelah saya ganti-ganti tekstur mulu Sabir. Oke tuh, dan domba-dombanya juga banyak banget gara-gara aku breeding mulu. Biarin aja mereka berkembang biar sesuka hati di pulau ini ya, pulau domba Sabir. Oke, untuk menghilangkan lapar mari kita bikin roti. Lego, aduh please deh. Bikin roti tuh, sugar cane aku udah ini banget, apa sih, udah subur, mar subur. Tinggal ini aja nyari sapi. Susah banget nyari sapi, kemana coba ya? Bingung saya Sabir. Mana ini dia, wheatnya, tara. Oke, kita bikin roti, roti. Kalau nggak salah di deket tempat yang terumbu karang itu tuh, ada itu loh Sabir, apa sih namanya, kayak harta karun gitu. Aku sih pengen nyoba ngasih makan si lumba-lumba kalau ada lumba-lumbanya ya. Kalau enggak ya kita nyelam aja lah, mau ngapain lagi. Nih jadi kalau misalnya kalian lihat kan dari sini ya, ini kan udah lihat kalian. Terus kita naik ke sini, nah ini udah aku kasih apa sih pagar gitu supaya aku enggak jatuh gitu kan. Terus masuk ke sini, ini langsung aku kasih trapdoor supaya kita enggak nyemblong ke bawah. Nah ruangannya kayak gini sih, ini jadi kayak ruang tamu mungkin ya Sabir ya. Bisa lihat pemandangan dari sini, terus dari sini ini juga bisa. Terus ini ada tangga lagi ke atas. Nah rencananya aku pengen tempat tidur aku di sini Sabir. Bagaimana menurut kalian? Tuh walaupun gak kelihatan ya, viewnya terlalu tinggi itu jendelanya. Tinggal ngasih nih yang bagian ini, aku belum sempat nyelesain bagian atapnya. Jadi ya semoga lah nantilah ya Sabir. Yang penting kita pindahkan dulu tempat tidur saya. Terus aku juga pengen bikin itu lagi dong, brick. Suara portalnya nyaring terdengar ya. Terus kita ada sisa stairs nggak ya? Nih ada stairs. Terus kita bikin sign ya kan. Kita bikin furniture-furnituran yuk. Karena di sini nggak ada deco craft yang macam-macam gitu, jadi ya ya sudahlah ya. Kita seadanya saja. Ya kita bikin sign dulu. Ya kan. Nah Sabir, kalau kalian sekarang lihat aku main Minecraft Survival Aquatic, jangan lupa untuk like, share, dan komen. And telling your friends. Tuh segini cukup nggak ya? Kayaknya kurang ya. Nah sudah, terus kemudian kita bikin karpet juga yuk. Karpetnya warna apa ya? Aku punya tulang nggak ya? Oh ada tulang. Yes. Oke, aku pengen tanam. Wah, udah mau malam lagi dong. Coba dong aku pengen ngetes di sekitaran sini bakalan muncul itu nggak sih? Mobs di sekitaran rumah aku ya kan. Aku pengen taruh dirt. Nah di sini satu. Terus kita bikin trapdoor, you know. Untuk apa? Untuk berperan sebagai
ala-ala kayak itu loh. Oh my gosh. Kaget saya. Terjungkir ya sampirnya. Aduh, ada drown gak nih? Di bawah ada drown gak? Aduh, mana jauh banget lagi. Harus sesegera mungkin bikin itu apa sih namanya? Ruangan di dalam air kan. Kayak aku mau bikin dari kaca aja kayaknya ya. Jauh banget lagi. Renang, renang. Cuy, renang, cuy. Halo ikan. Hola, hola. Tropical fish itu, Sabir. Oh, akhirnya. Nyampe. Yeay. Wow. Hai, zombie. What do you want? Jangan. Jangan ke situ. Tanaman aku nanti rusak. No. Oh, untung enggak. Kayak harus dikasih pagar ya di sekitaran ini rumah aku, soalnya jatuhku tadi gak sengaja nyemplung saya. Ah, berbahaya sekali ya ternyata. Kalau enggak kita tambahin lagi sih harusnya. Ini ke sini ya. Ini aku pakai slab, pakai plank sih. Aku pakai planks. Ya udah tuh ayo pakai planks langsung saja di sini kita. Kerja, Cella. Oke, Saber, sekali lagi kalau kalian suka dengan serial Survival Aquatic, jangan lupa dong untuk like, share, dan comment. And telling your friends too. Dan pada akhirnya kita give up ya. Pakai Faithful Texture Pack. Oke, nah udah. Nanti kita bikin bagusnya mungkin dari oak ya, jangan dari birch, soalnya ini udah dari birch. Jadi kita bikin dari oak aja. Aku mau taruh bunga warna pink. Tara. Dan juga kamu, oh enggak, kita duplicate. Tara. Come on. Come on. Wah. Thank you. Ih. Di sini. Yeay. Nah, kayak gini I like it. Kita pindahkan crafting table-nya, ya kan? Dah. Ayo kita bikin karpet dulu, yuk. Kayak udah selesai ya ini ya. Yeay, kita bisa bikin lebih banyak pot bunga. Ya kan? Oh, ada animasinya dong, Samir. Lihat dong, zombie rotten flesh-nya. Zombie flesh. Rotten flesh-nya ada lalat nih gitu, yuk banget gak sih? Oke, mumpung di sini sekalian kita bikin taruh pagar yuk. Oke. Udah. Mari kita pagerin dulu deh supaya aku enggak jatuh. Ih, salah dong. Tak sengaja. Nah, dari sini kita akan beri pagar supaya enggak ada makhluk laut yang bisa nongkrong ke sini juga ya. Bye. Kan kayak gini enak tuh. Oke. Terus nanti kita bikin lampu-lampu gitu ya, lampu pos dari glowstone kan bisa. Kemarin aku enggak sempat ngambil glowstone ya kayaknya. Nah, like this. Yang di belakang juga dong, bagian sini. Eh, salah. Jadi supaya aku kalau habis dari Nether itu tuh enggak jatuh ke bawah. Oke, sampai ke terus. Nah, nanti bakalan aku konekin, gak tau dari ruangan sini, ruangan bawah, gak tau dari arah sini ya, Sabir ya. Untuk konekin ke bawah situ, jadi kita punya ruangan di bawah air kan. Ala-ala mermaid banget, oke kurang. Yaudah, gak apa-apa. Kita kasih torch aja, supaya gak gelap, daerah sini gelap banget soalnya. Sudah, kan biar aman. Cus, kita kasih dekorasi ya di dalam rumah saya ini. Oke. Nah, mungkin aku inginnya di bagian sini kita akan taruh kayak kursi, ceritanya pura-puranya ya. Iyalah. Kayak ini kedekatan sama tangga. Di sini. Nanti di sini meja gitu ya. Ya udahlah, ceritanya ini kursi ya, Sabar ya. Kursi panjang ala-ala sofa kan. Terus mana tadi sign teh? Ini dia. Di sini. Nah.
gitu kan, adorable, right? Terus di sininya kita kasih ini ala-ala, bisa jadi kayak nggak bisa ya. Terus taruh ini bisa nggak di sini? Nope, nggak bisa. Kehalangan ini apa sih namanya? Sign. Kita kasih karpet aja di sini aksennya supaya nggak sepi. Terus di sekitaran sini, nih di sini tuh harusnya bookshelf sih. Cuman aku nggak punya kulit ya, jadi agak-agak susah ya. Padahal aku punya banyak banget sugar cane dan pepper. Harusnya sih bikin akuarium gitu ya. Tahu bah dulu dia jadi pewarna empeng. Sekalian dong warnain tempat tidur dong. Yeay. Terus kita ada extra crafting table, nice. Apalagi ya? Kayak enggak usah dikasih meja-meja gitu deh. Soalnya bakalan sempit banget, masalah rumahku sempit banget. Oke, kita bikin 12. Enough. Oke, tara. Yeay. Mari kita kasih karpet. Begitu juga di kamar aku. Kita bisa bikin painting ya. Ah, yeay. Cute. Di sini bagus, bagus, bagus. Kita kasih di sininya flower pot ya, Samir ya. Nah, di sini ada bunga. Di sini juga ada bunga, walaupun kelihatannya sederhana, anggap saja apa adanya ya, Samir ya. Oke. Ini daripada kita taruh kayak gini itu tuh jelek banget kan, Sabar. Kita manfaatkan space. Space gitu ya. Nah, di sini aku bakalan ganti pakai crafting table like that. Diriku ingin membuat apa coba? Apalagi kalau bukan painting. Paintingnya ya yang standar aja lah. Oke. Terus kita taruh di sini bunga yang lebih gede, yaitu lilac. Taruh nggak bisa ya? Ya sudah gini aja. Oh udah pagi lagi ternyata. Ayo kita lihat paintingnya. Wow, ini kayak kesannya kayak kita lagi nonton TV ya. Wait, jangan yang gitu dong. Ya yang gitu mulu. Yaudah lah yang tadi aja lah. Nah, udah kayak gini aja. Anggap aja ini kita lagi TV 36 inch, Saber, ya kan? Harusnya di sini kita taruh item frame, tapi nggak bisa naruh item frame ya. Tuh di sini juga kan. Nih, dari sini kita harus bisa taruh item frame sih sebenarnya. Tapi karena itu dia balik lagi, aku nggak punya kulit ya. Jadi kita nggak bisa taruh item frame. Kan the side. Terus kita ke atas. Aku akan taruh tempat tidurku yang pinkish di sini. Terus kemudian kita kasih pink carpet ya kan. Tara. Yeay. Serba pink, kita kasih painting juga. Nah, kayak gini aja udah. Oke. Jadi seperti inilah dekorasi tempat tidur aku, sederhana banget, so plain. Terus ini ruang tamu aku, ruang keluarga ya, ceritanya kayak gini, gak apa-apa, simple sekali. Dan ini ceritanya kayak karpet welcome mat gitu loh, serba pink gitu ya, sedih banget. Dan apalagi ya, oh ya nanti aku bakalan coba gali ke bawah ya, aku harus kumpulin pasir dulu. Aku baru ada sedikit glassnya untuk rumah di bawah air. Dan aku harus mulai ituin ternak. Gimana ya? Iya, aku harus ituin ternak. Mau gak mau ini mas Amir harus cari sapi. Kemana kita harus mencari sapi? I don't know. Di daerah mana ya yang ada itu ya? Apa sih namanya? Harta karunnya teh. Coba kita nyelam-nyelam dikit yuk sebelum kita mengakhiri episode kali ini. Cus, nyelam. Wih,
Param. Oh, so pretty banget ini kita. Kalau beneran, apa sih namanya? Bisa bikin ruang di bawah air, ya kan? Terus kita ke atas dulu. Ini apa ya? Kayak bangunan gitu. Oh iya, bener-bener. Tadi chest, I see chest. Oh, yes. Thank you so much. Kita ke atas dulu, ke atas dulu, ke atas, ke atas. Oh, no. Wait. No, wait. Oh my gosh. Ternyata deket banget lokasinya. Sama rumah. Ah, kita harus makan. Naik dulu, bentar ya. Makan dulu ya. Tolong ya, kita regen dulu sebelum kita balik lagi ke bawah. Wah, tak menyangka. Pantesan tadi itu kayak apaan gitu ya, ternyata ada sebuah bangunan. Cella, makan lagi ya, girl. Bon appetit. Oke. Are you ready? I'm so ready. Biasanya sih gak cuma satu sih chestnya. Mana lagi ya? Oh, ini dia, Samir. Nah. Coba. What? Kosong? Really? Kosong. Ya, penonton kecil. Apa udah aku ambil gitu ya? Kayak belum deh. Yang chest itu kayak belum. Udah, gak ada lagi. Ya udah tuh yuk. Ayo, sudah tak ada lagi. Yang penting kita dapat emerald, which is nice. Terus kita juga dapat iron, lumayan banget. Itu rumah kita melayang dong. Harusnya ada penyangganya ya supaya kelihatan real, nyata gitu. Tapi ya sudahlah. Anggap saja rumah melayang ya, sabar ya. Mari kita pulang karena aku nggak bawa plank. Jadi mau nggak mau kita harus ke pulau dulu kalau pengen pulang. Makanya harus cepat-cepat bikin rumah di bawah air. Oke, berenang. Wih, param. Sekalian kita lihat telur udah menetas belum ya? Telurnya si Tartelina. Kita cek. Oke, we are here. Halo, domba-domba. Dan ada satu piggy nyempil. Permisi. Apakah sudah menetas anaknya, Bu? Pak, belum ya? Oh, tapi udah itu kayak nge-crack gitu loh. Tapi butuh waktu ya. Harusnya kita kasih sesuatu di sini ya supaya anaknya nggak jatuh. Kita kasih apa ya? Oh ya, kita kasih ini aja, Samir. Kita lindungi pakai ini. Let's go. Let's go. Nah, kita lindungin supaya gak mati. Anak penyuk. Aku tak sabar melihat dia menetas. Jauh lagi ya, ya ampun, dari tempat tinggal kita. Soalnya emang habitat induknya di sini sih, Sabir. Jadi kalaupun misalnya kita bawa ke rumah, pasti nanti dia akan cari tempat bertelurnya di sini lagi. Oke deh, Sabir. Sampai di sini dulu ya. Kita main Minecraft Survival Aquatic. Dimana di episode kali ini, kita baru saja dekor-dekor ala kadarnya ya, Sabir ya. Dan aku akan sangat dengan senang hati menantikan momen-momen si telur penyunya menetas ya, Sabir ya. Jadi kalau kalian suka ngeliat aku main Minecraft Survival Aquatic, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam kreatif, kreatif, and bye-bye.